rakyat dalam Dewan yang mulia ini. Budget 2014 ini wajar diperbahaskan dan tidak boleh ditimbang dengan mudah dan dilengih-lengahkan. Malaysia kini mempunyai asas ekonomi yang sedang melemah dan menekan rakyat. Kekayaan yang disalurkan melalui dasar ekonomi baru hanya diraih elitis Barisan Nasional dan sekutunya. Mereka inilah yang menolak reformasi. Apa maksud reformasi untuk kerajaan Barisan Nasional? Reformasi untuk kerajaan Barisan Nasional bererti memberhentikan rompakan mereka terhadap hasil kerajaan dan negara. Ketika inilah ketuanan Melayu menjadi laungan keramat dan talian ayat bagi memastikan mereka kekal. Namun, kerajaan menterjemahkan kelemahan ekonomi hasil rompakan ini ke dalam satu bentuk bajet yang kemudian dipaksa untuk diterima oleh rakyat. Mereka meminggirkan kos sara hidup yang menjadi asas langsung kehidupan, malah kemudian menyalahkan pusingan ekonomi global bagi membebaskan diri mereka daripada dipersalahkan. Defisit fiskal yang disasarkan turun sebanyak 4% tahun ini seakan-akan sukar dicapai. Urus tadbir kerajaan lebih gemar mengurangkan subsidi untuk rakyat di sebalik mengerangi rasuah serta ketiasan yang menjadi punca defisit fiskal yang mencecah 41 kali sejak tahun 1970. Ini yang menyebabkan kerajaan sentiasa menganjurkan bajet tambahan. Apabila pendapatan tidak dapat menyamai perbelanjaan, sudah tentu defisit fiskal sentiasa berlaku. Perbelanjaan mengurus sesuatu projek lebih tinggi dari anggaran awal, sudah juga pasti terdapatnya pembaziran dan korupsi. Oleh yang demikian, saya yakin kerajaan tidak mampu mengurangkan defisit fiskal walaupun disasarkan dikurangkan sehingga 4% berbanding 4.5% mengikut keluaran dalam negara kasar KDNK. Ini boleh dikatakan tinggi apabila dibandingkan dengan beberapa buah negara lain seperti Indonesia 1.2%, Singapura 1.3%, Korea Selatan 1.5%, Thailand 1.5%, Taiwan 2.3%, Vietnam 2.6%. Ini melalui sumber Bank Dunia pada tahun 2011. So kita memang ketinggalan jauh. Ini boleh dikatakan pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan GST di negara ini akan menyelaraskan kutipan cukai, namun akan membebankan golongan pertengahan dan miskin. Pelaksanaan GST memerlukan mekanisme yang terbaik bagi membolehkan golongan pertengahan dan miskin tidak dibebankan apabila dilaksanakan kelak. Jika kerajaan benar-benar ikhlas, benar-benar tulus dalam usaha mereka untuk meningkatkan tahap ekonomi negara, mekanisme yang terbaik tuan yang dipertua ialah dengan mengawal ketirisan dan kebocoran pendapatan negara, bukan dengan mencekik dan derita dan menganiaya rakyat semata-matanya. Tuan yang dipertua, saya ingin sentuh sedikit tentang Kementerian Belia dan Sukan. 200 juta ringgit diperuntukkan untuk menaik taraf dalam melaksanakan pendekatan dual shift di Institut Kebayaran Belia Negara di IKBN. Antara bidang latihan yang telah dikenal pasti merangkumi otomotif, penyelenggaraan marine, kimpalan dan pendawaian elektrik, yang mana fahad lebihan 15,000 pelatih IKBN di seluruh negara. Saya ingin menarik perhatian Tuan Speaker, tetapi perbelanjaan pengurusan dan pembangunan IKBN pada 2014 telah dikurangkan jika dibandingkan dengan tahun 2013. Saya ingin penjelasan mengapa pengurangan ini telah berlaku. Kedua, bagi pembangunan sukan negara pula, 239 juta diperuntukkan untuk meneruskan kecemerlangan sukan. Dalam kata lain, menaik taraf kompleks sukan, program perintis pengenal pastian bakat dan mengilap kemahiran jurulatih. Tuan yang di speaker, yang ini juga, perbelanjaan pengurusan pembangunan sukan ini telah dikurangkan sebanyak 8.4 juta, iaitu daripada 35.3 juta pada tahun 2013 menurun kepada 26.9 juta pada tahun 2014, iaitu penurunan sebanyak 26%. Saya
perlukan penjelasan mengapa pengurangan sebegini berlaku. Saya juga ingin penjelasan dengan izin Datuk Yang Dipertua. Adakah kerajaan BN ingin bermain politik dalam bidang sukan? Ini jelas apabila belanjawan 2013 amat tinggi tetapi turun mendadak untuk tahun 2014. Adakah belanjawan 2013 untuk sukan hanya semata-mata menarik undi golongan muda? Jika tidak, apakah rasional penurunan bajet 2014 yang begitu ketara? Minta penjelasan. Saya juga ingin menarik perhatian Tuan Speaker mengenai kenyataan akhbar dalam dicetak dalam Bernama sebelum Perdana Menteri kita mengumumkan bajet pada 25 Oktober tempoh hari. Ini saya petik daripada petikan yang ada di depan saya. Menurut Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar, beliau berharap mendapat peruntukan merusi belanjawan 2014 mampu membiayai tiga aspek utama yang dititik beratkan oleh kementerian itu bagi meneruskan kesinambungan pembangunan belia dan sukan di negara ini. Khairi berkata, tiga aspek berkenaan mencakupi: satu, bidang pendidikan vokasional yang melibatkan transformasi IKBM; dua, tumpuan terhadap pembangunan belia; tiga, menaik taraf kemudahan sukan di seluruh negara. Saya ingin tanya soalan ini secara khusus kepada Menteri Kewangan. Adakah bajet yang diperuntukkan untuk Kementerian Belia dan Sukan mencakupi ketiga-tiga elemen yang telah diminta oleh Kementerian Belia dan Sukan? Itu soalan saya. Pada waktu yang sama, saya juga ingin menyentuh sikit tentang manifesto Pakatan Rakyat, belanjawan Pakatan Rakyat yang menitik beratkan Kementerian Belia dan Sukan. Komitmen Pakatan Rakyat adalah seperti menganjurkan program bimbingan kerjaya untuk belia dan kerjasama antara majikan; dua, menggalakkan semua majikan sektor awam dan swasta untuk menyediakan latihan praktikal dan industri; tiga, menganjurkan program hari kerjaya peringkat kebangsaan dengan lebih kerap dengan bengkel keusahawanan; yang keempat, menubuhkan pusat pekerjaan di setiap daerah untuk memudahkan penempatan kerja dalam masa jangka masa panjang; yang kelima, memberi kredit mikro sebagai modal benih untuk belia memulakan usaha perniagaan yang berdaya maju; yang keenam, menawarkan insentif kepada perusahaan kecil dan sederhana untuk mendorong penyertaan pekerjaan belia; yang ketujuh, menekankan reformasi pendidikan terutama di peringkat pengajian tinggi untuk menghasilkan graduan yang memenuhi keperluan negara dan graduan yang bersedia menghadapi realiti yang diperlukan oleh pasaran; yang kelapan, 50 juta diperuntukkan untuk melaksanakan langkah-langkah pekerjaan belia untuk mengurangkan kadar pengangguran belia; dan yang kesembilan, penglibatan Kementerian Belia dan Sukan secara efisien dan efektif dalam penglibatan belia mencegah dalam penglibatan belia dalam kegiatan jenayah dan kongsi gelap dapat dicegah. Ini komitmen Pakatan Rakyat yang saya ternampak dalam bajet Barisan Nasional. So saya menekankan seolah-olah bajet itu tidak memerangi secara menyeluruh. Saya ingin menyentuh Kementerian Kesihatan juga dengan izin Tuan Speaker. Kerajaan mencadangkan pemberian percuma alat bantuan sokongan protesis luaran payudara dan cuni khas kepada pesakit payudara. Bantuan ini seperti yang dicadangkan oleh Perdana Menteri meringankan kos membeli alatan tersebut yang bernilai hampir RM1,200. Ini dikatakan akan memanfaatkan lebih 8,000 pesakit kanser payudara dengan peruntukan hampir RM9 juta. Saya terima baik cadangan ini dan apa-apa cadangan untuk membantu pesakit kanser maupun sebarang penyakit-penyakit kronik di negara ini. So saya membantah sekeras-kerasnya kalau ada segelintir ahli-ahli yang berhormat dari Barisan Nasional yang mengatakan kita tak menyokong. Ada dasar yang kita menyokong, ada dasar yang kita menolak. Namun begitu, walaupun saya terima baik cadangan itu, saya tekankan peruntukan yang diberikan untuk penyakit kanser adalah tidak seimbang dengan bilangan pesakit kanser secara menyeluruh. Ini yang saya tekankan di sini, Tuan Speaker. Saya merasakan Perdana Menteri, Kerajaan BN dan juga Kementerian Kesihatan tidak prihatin dengan beban kos perubatan dan rawatan yang sedang ditanggung oleh masyarakat Malaysia yang miskin dan sederhana yang membebankan mereka setiap hari.
Saya telah mencadangkan pada sesi soalan saya pada 22 Oktober 2013, 3 hari sebelum pengumuman bajet 2014 oleh Perdana Menteri. Tetapi Perdana Menteri tidak menunjukkan minat dan perhatian beliau terhadap beban pesakit kanser. Itu yang kami sedang tekankan kat sini, itu yang kami sedang curahkan kat sini. Ya. Saya telah mencadangkan bahawa sabar. Boleh gulung. Okey, okey. Ada dua isu lagi yang penting. Tuan Speaker, dengan izin. Okey, saya telah cadangkan satu tabung khas dan juga boleh. Saya juga telah meminta supaya dana diperuntukkan untuk Majlis Kanser Negara, MAKNA, supaya dana dapat digunakan oleh mereka tanpa sebarang kekangan. Tetapi isu-isu sebegini tidak diselitkan dalam bajet. Selain daripada itu, Tuan Speaker, secara amnya bajet 2014 untuk Kementerian Kesihatan tidak memadahi. Dan ini menunjukkan kegagalan kerajaan DN dan Perdana Menteri untuk membantu rakyat. Maka teras bajet yang kelima, mensejahterakan kehidupan rakyat, hanya semata-mata cetak di buku sahaja tetapi tidak direalisasikan. Ada lagi satu isu tentang isu di Parlimen Kapar. Ini kena mengenai dengan nelayan. Nelayan telah dianiayakan, Melayu, India maupun Cina. Janji nelayan, janji miskin, makin ditekan, makin dicekik. Ini berkenaan dengan salah satu akta yang telah dikuatkuasakan, Akta Perikanan. Saya hargai, kami di Pakatan Rakyat hargai sebarang undang-undang. Tetapi secara khusus di Parlimen Kapar, terutamanya nelayan-nelayan di Pulau Ketam, mengadu ada pendapatan mereka merosot hampir 60% berbanding sebelum ini. Yang diminta oleh nelayan di Pulau Ketam ialah satu sesi dialog dengan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Dato' Ismail Sabri Yaakob. Tetapi beliau enggan berjumpa dengan nelayan-nelayan di Pulau Ketam maupun di kawasan persekitarnya untuk sesi dialog. Ini menunjukkan satu sikap angkuh dan sombong kerajaan BN. Saya ingin memperingatkan Menteri Dato' Ismail Sabri Yaakob bahawa pada 4 Jun 2013 beliau sendiri telah berkata pihak kementerian berazam memberi fokus yang lebih serius terhadap program meningkatkan pendapatan nelayan. Ini melalui sumber utusan online dan Borneo Post online. Selaras dengan azam ini, saya meminta Menteri agar berjumpa dan berdialog dengan semua lapisan nelayan supaya isu ini dapat ditangani dengan cara yang terbaik. Tuan Yang Dipertua, dalam pergulungan saya melihat bajet 2014 ini hanyalah satu kosmetik yang dihasilkan bagi menutup dan mengabui mata serta minda rakyat tentang apa sebenarnya situasi sebenar ekonomi yang sedang berlaku. Saya gariskan beberapa perihal akibat pelaksanaan bajet yang tidak berhati-hati serta culas yang kemudian akan membawa kesan buruk kepada negara. Lingkungan pendapatan dan perbelanjaan ekonomi perlu dilestarikan supaya memperoleh keadaan yang seimbang antara ekonomi rakyat di negara ini. Begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan jika kita tidak memperhatikan keseimbangan ekonomi yang digunakan sebagai asas kehidupan. Maka, pengurusan kewangan dan ekonomi yang cekap adalah dituntut seiring dengan nilai integriti. Menyelesaikan kemelut ekonomi tidak semudah menukar baju, menampung lompang ekonomi tetapi membuka jurang baru yang lebih ketara. Contoh menaikkan harga minyak, mengurangkan subsidi guna adalah satu langkah yang bukan perlu ketika ini. Yeah. Kerajaan wajib memantau sebarang perbelanjaan tinggi, projek-projek yang melampaui anggaran awal dan menangani keterisan serta rasuah yang melibatkan pembelian aset oleh kerajaan. Ini adalah lebih baik daripada membebankan rakyat atas kegagalan urus tadbir ekonomi. Rakyat terlalu lama menjadi mangsa, Tuan Speaker, dan seharusnya satu pelan ekonomi yang lebih baik dirangka dan berhati-hati bagi mengurangi kesan negatif ini atas kehidupan rakyat. Saya mengakhiri dengan memetik kata-kata Abraham Lincoln, Presiden US yang ke-16, dengan izin Tuan Speaker, you can fool all the people some of the time and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time. Ini nasihat saya kepada Perdana Menteri dan Kerajaan Barisan Nasional. Terima kasih Tuan Speaker. Say Nandri Has, salam reformasi. Libaran.